Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu kami dalam mengembangkan Tasik Bisnis. Assalamualaikum sahabat semua, pagi ini kita akan berburu tutup sawah dan ikan gabus. Oh ya guys, hari ini kebetulan saudara kami sedang menguras kolam ikannya. Biasanya banyak tutup dan ikan gabusnya. Ini adalah Kampung Cipenengah, Desa Tawangbanteng, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Cipenengah termasuk Desa Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Secara geografis, kampung ini didominasi sawah dan kolam-kolam ikan yang luas. Kampung ini dilewati Sungai Cikuntan yang memiliki sistem irigasi yang baik, sehingga setiap sawah maupun kolam ikan mendapatkan pasokan air yang cukup. Yuk, ikuti keseruan kami berburu tutut sawah dan ikan gabus. Biasanya ini ada tutut sini nih. Oh, ini tututnya, guys. Ini tutut. Bisa dilihat. Tutut banyak nih. Lihat nih tututnya. Ikutin lagi. Guys, masih banyak sekali tutup nih guys. Thank you.
Tutut yang dalam bahasa latinnya Pila ampulacea adalah sejenis siput air yang dapat dijumpai di perairan tawar Asia tropis. Seperti di sawah, aliran parit, serta danau. Hewan bercangkang ini dikenal pula sebagai keong gondang, siput sawah, siput air, atau tutut. Ya, bisa diambil, guys. Kalinya tak is dah. Kapal ini. Mau bus ya. Gabus. Ikan gabus yang bernama Latin Channa striata adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan ini gabus dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah. Di kampung kami disebut deleg. Dalam lumpur kolam biasanya terdapat tutut atau ikan gabus yang bersembunyi. Ikan gabus akan menyukai tempat seperti lumpur ini. Oh ya guys, pemilik kolam akan mengizinkan kita mencari ikan gabus atau tutut sawah setelah selesai menguras kolamnya. Mana is udang is? Foto is? Guys, coba liatin udangnya yang mana. Meskipun udangnya kecil-kecil, namun kalau digoreng rasanya enak. Biasanya pada waktu menguras kolam, pembelinya sudah ada. Mereka akan mengambil semua ikan yang didapat dari kolam ini. Dengan sistem borongan, pemilik kolam tidak perlu lagi menawarkan kepada orang lain. Di kolam ini ditanam ikan mas, ikan tambak, dan ikan mujair. Terima kasih sudah menonton video kami, dukung kami dengan klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.